diharapkan untuk tidak sendirian, ya, apalagi di malam hari. Kemudian yang keempat, pastikan memahami rute yang akan dilalui. Ya, jadi usahakan kita mau ke, misalnya kita ke Klaten ya, nanti kita akan rutenya nanti dari Ngawi, kita akan turun di gerbang tol Palur ya. Jalan biasa nanti lewat Solo Baru sampai ke Klaten ya. Jadi usahakan untuk memahami rute. Kemudian yang kelima, jika baru pertama kali melalui rute yang jalannya akan dilewati, lajukan mobil dengan kecepatan yang wajar. Jangan sanggup ya. Mengaburi jalan yang baru pertama kali dilewati sangat besar resikonya. Kita belum paham ya, situasi, nomor jalan dan sebagainya. Jadi usahakan kalau kita belum apa rutenya, untuk menyetir dengan kecepatan yang wajar. Kemudian yang keenam, jika saat mengemudi lalu mengantuk, lakukan treatment ya yang bisa menghilangkan rasa kantuk. Maka tadi ada teman ya, syukur mahir nyetir, sehingga kalau kita kantuk bisa gantian dengan teman. Jadi ada treatment ya, ya untuk supaya kita dalam kondisi yang baik lagi, tidak nyetir tidak dalam kondisi kantuk. Kemudian berikutnya, gunakan lampu jauh sepenuhnya saja ya. Jadi lampu jauh itu sangat sensitif sekali bagi pengendara dari arah yang berlawanan. Jadi misalnya kita mau nyelip ya, biasanya di tol itu ada dua jalur ya, jalur kiri itu untuk yang lambat, jalur kalau kita ingin mendahului ya kita lewat jalur yang kanan. Dan biasanya di tol itu ada rambu-rambu berapa kecepatan minimum dan maksimal. Misalnya di tol Ngawi Solo ini rata-rata kecepatan maksimal 100 km/jam. Jadi ya, kita kalau mau nyalip ya kita ambil posisi kanan, usahakan jaraknya juga aman, beri sinyal ya dengan lampu jarak jauh, lampu dim, sehingga nanti kendaraan lain juga akan beri kesempatan kita untuk nyalip. Kemudian yang ke-8, kondisi jalan di malam hari ini biasanya relatif sepi ya, apalagi di tol juga relatif sepi, termasuk di tol jalan juga sepi ya, tergantung nanti kondisi dan volume kendaraan yang ada. Cuma relatif sepi apalagi di malam hari. Dan dalam kondisi ini kita tidak boleh lengah ya, dan kurang memperhatikan sekeliling. Jadi kita tetap fokus, kadang-kadang lihat spion ya, untuk melihat kendaraan yang ada di belakang ya, sekali waktu lah lihat. Ya, kita mau nyelip, kita lihat dulu belakang, kemudian depan juga kita lihat. Jadi kita nggak boleh lengah ya, meskipun sepi kadang-kadang kita lengah ya, kita tidak melihat sekeliling. Jadi yang ke-8, jadi usahakan untuk tidak lengah ya, dan kurang memperhatikan sekeliling. Kemudian yang ke-9, tentunya kita sadar bahwa pengguna jalan lainnya mungkin berperilaku tidak menentu. Jadi usahakan untuk jaga jarak ya. Jaga jarak ini biasanya sesuai kecepatan ya. Jadi kebanyakan itu ya 1 meter per 2 meter jamnya. Jadi kalau kita kendara 80 km per jam ya, berarti jarak kita dengan mobil depannya itu ya usahakan untuk 80 meter, sehingga jika terjadi hal-hal yang darurat kita sudah bisa mengantisipasi. Usahakan jangan terlalu dekat ya, jaga jarak, tergantung kecepatan yang kita gunakan berapa meter per jam, sehingga kita aman ya. Kemudian
Kemudian jika kita menempuh perjalanan jauh, ya berhentilah secara rutin ya tiap 2 jam untuk mengistirahatkan mata. Jadi pernah saat kita ke Jakarta itu ya kurang lebih 7-8 jam ya kita berhenti ya. Kali 4 kali kita berhenti di rest area supaya kita di samping badan kita juga fit lagi, tidak ngantuk, juga kondisi mobil yang kita pakai juga aman ya. Jadi dingin lah, tidak panas terus meskipun secara mesin sudah dikondisikan tapi tetap aman jika mobil ini dalam kondisi tidak terlalu panas. Ini beberapa pengalaman ya untuk menyetir mobil di malam hari di tol. Nanti ada tambah lagi jika kondisi jalan licin karena hujan ya. Jadi kalau kita hujan ini kita juga harus lebih ekstra hati-hati. Kalau hujannya sangat deras ya kita nyalakan lampu darurat ya. Nah, kita kerjakan kecepatan yang sedang. Itu pun sesuai dengan ketentuan di jalan tol berapa minimum. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sekian, terima kasih. Ketemu lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.